Selamat pagi sedulur Merapi, berjumpa kembali lagi di channel YouTube Wong Merapi. Nah, kali ini saya akan mengezoom Merapi ya. Nah, jadi ini masih pagi kurang lebih jam 6. Jadi nanti kita akan melihat puncak Merapi saat ini. Oke, namun untuk saat ini puncak Merapi sedikit tertutupi oleh awan. Jadi kemungkinan kalau saya zoom itu nanti agak kurang jelas ya. Tapi mari saja kita coba. Oke, jadi seperti ini kondisi puncak Merapi saat ini. Tertutupi oleh awan tipis. Untuk lokasi saya saat ini, saya berada di bawah pesanggrahan Deles Indah ya. Untuk akses menuju lokasi ini jalannya cukup terjal ya. Nah, apabila sedulur penasaran jalannya kayak apa, silahkan dicek di video sebelumnya. Karena di video itu saya membahas mengenai jalan Deles Indah. Nah, kalau dari sini, dinding kawah sisi timur itu nanti kurang bisa terlihat. Namun untuk dinding kawah bagian barat mungkin nanti bisa terlihat dengan lebih jelas apabila di sana tidak tertutup oleh awan. Jadi untuk yang ini adalah jurang atau kali, di mana kalau Merapi erupsi nanti laharnya akan mengalir di sini. Nah, kurang lebih itu. Untuk cuaca pagi ini cukup mendung ya, namun anginnya tidak ada, sehingga nanti mungkin suara saya bisa lebih jelas ya tanpa ada suara angin. Oke, itu di kubah lavanya terlihat mengeluarkan asap. Mungkin di kamera tidak terlalu terlihat ini, tapi kalau dilihat secara langsung itu sedikit bisa terlihat bahwa kubah lavanya mengeluarkan sedikit asap. Oke, di ujung sana ada burung antara elang dan alap-alap. Wow, nah ini cidek. Oh, kemungkinan ini alap-alap. Oke, benar, dia alap-alap. Oke, beruntung ya kita bisa menjumpai burung ini. Oke, ini untuk dinding sisi barat sudah mulai terlihat. Kalau kita lihat di situ ada kayak tiga undak-undakan atau tiga tingkatan ya. Oke, untuk kubah lavanya belum terlihat. Nah, jadi nanti seperti biasa di akhir video ada video timelapse ya. Jadi di video itu nanti asap yang keluar dari kawah Merapi akan bisa terlihat dengan lebih jelas. Oke, nanti bisa ditonton, jangan di skip ya. Nah, jadi asap yang menutupi kubah lava saat ini sehingga kita tidak bisa lebih jelas melihat kubah lavanya itu berasal dari kubah lava itu sendiri. Kemudian asap yang keluar itu nanti semakin ke atas semakin memudar. Kemudian asap itu akan terbawa oleh angin dan menutupi kubah lavanya. Nah, itu bisa kita lihat ada putih-putih, itu adalah asap yang baru saja keluar dari kubah lava. Oke, jadi apabila ada kesalahan informasi, mohon disampaikan di kolom komentar ya. Itu kubah lavanya sedikit terlihat sisi barat. Itu kubah lava mengeluarkan asap. Mungkin kalau saat ini, untuk yang satu ini mungkin bisa terlihat oleh kamera ya. Oke, itu baru saja muncul kepulan asap dari kubah lavanya lur. Asapnya langsung memudar. Itu kawah sisi kiri baru saja mengeluarkan asap. Bisa kita lihat bersama, ada kepulan asap lagi yang muncul dari kubah lava. Semakin ke atas semakin memudar. Oke, untuk saat ini puncak Merapi terus mengeluarkan asap meskipun intensitasnya sedikit.
Nah itu kubah lavanya mengeluarkan asap lagi. Oke Lur, untuk saat ini puncak Merapi sudah tidak terlihat ya, cuma kelihatan dikit itu karena sudah cukup banyak awan di selatan lereng. Nah, jadi itu awannya di selatan lereng Merapi. Dan kubah lavanya tidak terlihat. Oke, sedulur Merapi, mungkin sekian video dari saya pada hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan sedulur mengenai Gunung Merapi saat ini. Baik, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali lagi di video selanjutnya. Salam paseduluran.